Halo guys, balik lagi sama saya Ivan di channel YouTube MyKelin. Dan di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi. Dan sorry ya teman-teman kalau misalkan aku udah bisik-bisik mainnya, bisik-bisik ngomongnya juga, karena aku lagi di rumah. Dan kalau teman-teman lihat, ntar ya aku coba buat. Nah ini recordnya kok ada Coldplay Viva La Vida. Ya. Jadi ini aku recordnya hari Senin 5 Juni kalau misalkan teman-teman ngelihat ya, ini videonya 5 Juni dibuat. Dan teman-teman bisa lihat sendiri tuh 2.3.43 jamnya pembuatannya teman-teman ya. Jadi ini udah menjelang tengah malam dan aku ada di rumah. Jadi udah pernah tidur semuanya. Adik-adikku, nenekku juga udah tidur. Jadi aku harus agak sedikit bisik-bisik sih, tapi nggak apa-apa ya, masih kedengaran juga karena kita pakai mic yang terbaik punya kita ini guys ya. Oke. Ya jadi itu sedikit informasi teman-teman. Kebetulan hari ini aku lagi pulang karena bapakku ada ya, bapak ada pulang juga, jadi aku harus pulang juga ke Tenggarong. By the way, kita akan lanjutin lagi game Super Bad Adventure seperti yang teman-teman sudah lihat ya. Di sini aku udah ya, di video sebelumnya kita udah dapat 8 beruang ya teman-teman, dan ternyata memang ada tempat-tempat beruang itu tersembunyi. Aku buka dunia arcade gurun bemotep. Oke, ada map baru ya, koin kita 286. Oke. Secara keseluruhan kemajuannya 20% ya. Ada arcade yang terbuka teman-teman, yang jelas nanti kita akan coba arcade-nya. Di mana arcade-nya, cara ke sana? Oh, ke sana. Coba dulu ya teman-teman. Coba aku naik lewat sini ya. Op 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 op. Oke, ada arcade di sini. Masuk ke dunia arcade untuk mendapatkan koin dengan bermain minigame. Coba dulu ya. Yah. Sebenarnya ini bukan progres cerita, tapi selamat datang di dunia arcade, kamu bisa bermain minigame untuk mengumpulkan koin. Setelah puas dengan koin yang kamu dapatkan, kamu bisa pergi ke mesin arcade untuk kembali ke hub. Bentar, aku sebenarnya gelap udah mataku guys. Oh ya, by the way juga sebenarnya aku harus pakai kacamata sih teman-teman, karena radiasi kan. Jika kamu ingin mempelajari aturan mainnya, jalan ke tombol ini. Oke. Widih. Buset. Kayak gini gak tuh guys. Wih, ini kata gak jatuh nih, seriusan. Serius nggak jatuh guys. Serius nggak jatuh. Serius nggak jatuh. Serius nggak jatuh. Kupikir bakal jatuh sih. Platform parkour race ada beberapa. Wih, ada 3 ya. Wih, di platform parkour nih guys. Wih di gege nggak tuh. Ngeparkour kita guys. Ivan tuh jago ngeparkur ya. Sorry guys. Ada race juga. Coba. Oke, coba yang klasik ya. Oh, kenapa nih? Loh, kok nggak bisa? Oke. Oh, langsung turun aja gitu. Oke, siap. Siap. Siap ya. Aduh, harus diarahin begini kah? Aduh, kenapa begini ya tombolnya? Buset. Ih, seru, seru banget. Burum, 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 burum. Tapi kenapa kontrolernya begini, guys? Aku nggak kidal, aku bukan kidal sih. Bisa diubah nggak ya? Pengaturannya.
Di balik ya, terbalik terbalik. Nah, ini lumayan. Aku kidal kah atau apa ya? Enggak kan? Enggak juga sih. Ini kan enak ya. Buset, nabrak. Kita coba. Brum 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 brum. Masih melaju dengan kecepatan tinggi. Ivan masih memimpin. Ngedrift sedikit. Oh, larut, larut. Larut, mayday, mayday. Ivan masih melaju dengan kecepatan tinggi. Ngerem sedikit. Tuh. Gak bisa ngedrift, guys. Coba lagi. Lepas aja tombolnya. Oke, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Aku udah mulai terbiasa nih. Coba kita ya. Aduh, hilang koinku, koinku nggak kuambil lagi. Oke, aku udah mulai terbiasa nih. Oke, siap, siap, siap. Oke, bisa nih, bisa nih. Nabrak terus, siap, nabrak terus. Ini kalau gak ada pembatas jalannya udah terjun dari tadi sih kita. Ambil koin dulu, ambil koin dulu. Siap, dapat koin banyak. Parah. Dapat koin ya. Set, lumayan, 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 lumayan. Thank you, thank you. Bagus, bagus, bagus nih gamenya. Bagus banget. Masih banyak hal yang belum kita jelajah ya. Tapi sayang sekali kita harus kembali, teman-teman. Ada hal yang lebih penting harus kita lakukan. Kita harus menyelesaikan misi kita, yaitu untuk membebaskan seluruh beruang yang ada di dunia ini, teman-teman. Haleluya, jatuh lagi gua. Nah, kursin aja lah. Oke. Kita kalau nggak salah bukanya di si mana ya? Di si mana ya? Di si mana? Di sini sini. Nice. Waduh. Dari background-backgroundnya sih kayak gurun-gurun gitu ya. Eh, bener, gurun. Wih, keren. Oke, coba ya. Siap. Misi selanjutnya kita di gurun, teman-teman ya. Wih, ini makin seru aja nih. Beberapa hal bisa dihancurkan dengan menghentakkan perut. Welcome to Gurun Bemotep. Ini tema-tema Mesir gitu ya. Daerah yang lebih besar dari apa yang kita jelajahi sejauh ini. Desa Buaya. Desa Fennec. Oke, tanya. Wow, siap. Dapat motor EPV lagi. Oke, ini apa? Oh, untuk munculkan itu. Oke, siap. Jalan-jalan dulu, guys. Wih, dapat motor. Oke, sekarang tujuan kita apa? Berapa beruang ada di sini? Aduh, luas banget dan besar banget lagi ya. Seperti biasa, beruang di sini ada 8, teman-teman. Dan kita akan coba ini jauh lebih besar dari yang kita duga ya. Kita harus juga masih harus berhati-hati dengan para... Ntar, beruang pertama ada di sini. Oh, bukan. Lari dulu ya, lari dulu guys. Kita cari beruang pertama dulu, teman-teman. Yang jelas ini beruang ya. Harusnya singa nggak sih? Atau apa ya? Ya nggak sih? Di sini beruang ya. Oke, dapat ini. Oke. Dapat koin. Oh, di situ ada beruang pertama tuh. Siap.
Kita udah jago guys ya. Kita coba ke sini. Buset kayak main PUBG om beneran. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kita nggak tahu apa yang akan menghadang kita di depan. By the way, di sini ada tombol. Oh, ini untuk motor. Oh, itu ada monster beruang pasir, teman-teman. Ada monster beruang pasir dan itu kaget. Tadi aku kaget. Oke, kita cek dulu. Ada sesuatu kah? Halo? Halo, halo. Hai, hai, hai. Bagaimana cara menyelamatkanmu? Oke, aku cari kunci. Kuncinya pasti di sekitar sini, teman-teman. Aku harus cari kunci. Kuncinya di sekitar sini pasti. Mana kuncinya? Ada koin di situ. Set. Di mana kuncinya? Kuncinya di mana ya? Di sini kah? Ntar. Wih. Tiba-tiba dia muncul dari tanah. Wah, monsternya agak bahaya. Wah. Monsternya muncul dari tanah, guys. Dari pasir. Tertul. Banyak banget, banyak banget. Monsternya muncul dari pasir. Monsternya muncul dari pasir. Bentar. Ada lagi kah? Semoga enggak ada, semoga enggak ada, semoga enggak ada. Wah, sekarang lebih seru ya. Wih, wih, buset, buset. Kaget gua dia muncul dari pasir gitu loh. Wah, ada kunci di atas tuh. Kayaknya ada kunci di atas, ada bayangan jadi bawah soalnya. Atas ini ya. Gimana cara naiknya? Ah. Ini kan bayangan jadi bawah, berarti di atas dong dia. Mana ya? Bayangannya di bawah tuh. Ya nggak sih? Itu bayangan kunci nggak sih itu? Atau dia di bawah? Di atas nggak ada apa-apa. Oh itu, astaga itu dia. Oke, coba ya. Hop, nggak nyampe. Oh, ada mekanisme yang diaktifkan. Oke, coba. Oke. Kita coba cari mekanisme. Petunjuknya memberikan mekanisme ya. Ambil koin dulu. Oke, ini ada teka-teki yang harus kita selesaikan, teman-teman, yang jelas ya. Oke, mekanisme. Mekanisme. Coba kita kelilingin dulu. Mekanisme yang bisa membawa kita ke atas. Apa itu mekanisme? Oke, mekanisme, mekanisme. Ada tuas kah atau semacam to? Oh, bener. Ada tombol di sini. Oke. Good. Bener dugaan kau ada tombol, guys. Now, how to get up there? Nah, kita harus hati-hati terhadap. Oh, kaget kan gua muncul dia. Kaget gua dia tiba-tiba muncul gitu, guys. Oh, kan bener kan muncul dari pasir dia. Lagi kah? Oh, muncul. Oke, aku tahu dia posisinya sudah. Sudah tahu aku posisinya. Jatuh lagi. Hey, pelan-pelan, pelan-pelan. Sabar, sabar. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nice. Mekanismenya ini, guys ya. Kata aku butuh nyawa lagi. Tinggal dua. Ini untuk yang itu ya. Nah, sekarang cara ke atas tuh gimana? Oke. Okay. Oke, good. Kita udah berhasil bebasin satu. Ada sesuatu yang hahaha. Oh, itu dia. Sini. Bagus by the way mapnya, guys. Tapi cara naik ke atasnya gimana ya? Gimana cara naik ke atas ya? Ada sesuatu di atas itu tuh. Iya, guys. Gimana ya? Untuk turunin itu kan. Ya, sekarang naiknya gimana? Naik ke atas sana itu. Gimana ya? Ada koin di sana masalahnya. Gimana ya caranya ke sana ya? Mikir dulu, guys. Mikir dulu.
Gimana ya? Tuh, coba lagi deh. Coba lagi. Masa bisa sih lompat dari situ ke sana? Kalau bisa sih gila banget ya. Jauh banget berarti loncatannya beruang ini. Hei. Muncul lagi di pasir-pasirnya ini. Lagi kah? Dia bisa muncul terus, dia bisa nge-spawn terus, guys. Selama kita masih di sekitar sini. Oke, aku coba ya. Aku coba ya, teman-teman. Kalau memang bisa ke sana. Kayaknya bisa sih, kayaknya bisa sih. Aduh, gimana sih? Oh, gitu ya. Ya oke, benar-benar. Ntar dulu. Ada lagi tuh. Aku dengar-dengar suara-suara. Aduh, kenapa ya terus sih? Oke. Coba dulu teman-teman, Oke, coba ya. Bisa nih, bisa. Teman-teman Yesus. Gak nyampe loh, beneran. Gak nyampe, guys. Wah, muncul lagi dia. Atau kita bentar, adakah kita bisa pakai motor dan lompat ke sana? Siapa tahu ya. Coba ya. Gimana ya? Adakah semacam lompatan, teman-teman? Bentar, kita mikir dulu. Bisakah? Bisakah? Waduh, ini apa nih? Iya, semacam lompatan ya yang kita perlukan ya. Loh, gimana tuh? Tuh, kayak gini bisa nih harusnya. Tapi gimana ya? Loncatan mana yang memungkinkan untuk lompat ke atas sana? Ini nggak mungkin. Aduh, gimana itu ya? Itu gimana ya? Aku coba dulu deh sekitar sini. Ini beruang bisa dipanjat gak? Oh bisa beruang ini dipanjat? Tuh bisa tuh? Ya elah dari situ doang padahal ya udahlah. sorry guys. Selamat mikir guys. Oke, satu beruang udah kita selamatkan. Masih banyak beruang lagi di sini. Aku cakal coba kesan dulu deh. Ada panggilan koin di sana. Menurutku nggak usah pakai itu udah bagus sih. Ini itu aja udah cepat gitu. Oke, halo. Menurutku nggak usah pakai motor ah lebay ah. Pakai motor terlalu lebay guys ya. Nggak usah pakai motor lah ya. Lah, ini fungsi platform motor setelah apa? Oh ini. Lagikah? Gak ada lagi, nanti bakal teko Titan kah atau apa ya? Aduh, gak nyampe dong. Oke. Dapat 30 koin. Itu apa? Koleksi kah itu? Ya ini koleksi kah? Nggak tahu itu apa. Wih, keren ini koin loh. Oh, itu koin. Bener-bener kayak tembok Attack on Titan, guys. Kalau misalkan teman-teman nonton yang season 3, mirip kan? Oke, kita ke sana. Kita ke Oasis, guys. Oasis. Set, ada krokodile, guys. Krokodile. Buaya maksudnya, buaya. Krokodil. Loh, ada. Halo. Loh. Oh, buaya ini teman. Kukira musuh. Hampir kupukul guys soalnya. Buaya teman ya. Kok bisa ya? Beruang berteman dengan buaya, guys.
Oh, ada satu burung di sini. Oke, ada satu burung di sini, guys. Berarti kuncinya ada di sekitar sini ya. Aku cari koin dulu, ntar. Cari koin dulu. Halo? Hai, kau seperti patung yang di reruntuhan itu. Para lebah membuat tembok ini sebelum aku lahir, jadi aku tidak pernah melihat dunia luar selain ada. Oke, siap. Benar-benar kayak otak Titan dong, kalau belum pernah lihat dunia luar. Oh, jadi makanan cara langsung sulit. Apa gimana? Oke, siap. Terus pancing dia ke tepi kan? Buaya-buaya yang terkontaminasi ini. Aduh. Kita harus lompati mereka. Oh gitu, oke, siap. Wih. Aduh salah. Oh, dilompati, siap. Oke, sorry. Aku ambil darah dulu. Ini untuk motor nggak? Oh, benar. Buaya-buaya. 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 Buaya cepat banget. Oke, shoot. Mantap. Kita harus coba ambil kuncinya ya, teman-teman. Oke, lari. Cepat. Lari. Oh, masih ada bawah lagi. Koin-koinnya masih di bawah lagi, tapi banyak buaya. Kira-kira bisa nyelam nggak mereka? Harusnya bisa sih, buaya kan? Bener kan? Harusnya bisa dong. Harusnya bisa lah, buaya itu guys. Itu buaya, bukan... bukan biawak. Ntar ini apa? Ada sesuatu di atas sini. Oh benar, ada sesuatu. Aduh salah. Oke. Pemandangan yang bagus. Oh bener. Siap. Bagus. Terus ada koin di bawah sana guys, tapi buayanya ganggu guys. Waduh, buayanya muncul lagi, makin banyak lagi. Susah sih ini. Ini stage mungkin cukup susah untuk saat ini ya. Oh my god. Mana ini guys? Mau ngambil koinnya tuh. Buaya ngeri. Buaya. Buaya. Loh kan ikut, itu kan temanmu Van. Kenapa kamu takut? Bener juga sih. Iya sih. Apa? Bukan. Untung aja kita bisa lompat dalam air ya. Berdiri dalam sini aman. Bahaya sih kalau kita turun ya. Oke, dilopati aja guys. Oke, koinnya cuma dalam sini kan? Semoga. Jangan dulu ada ya. Jangan muncul dulu buaya. Aku mau ambil koin dulu buaya. Oke, semoga sudah nggak ada buaya ya. Udah nggak ada koin lagi kan? Oke, nggak ada. Lari. Oke, sudah aman. Nyawa kita aman juga. Tinggal ambil yang di pohon-pohon ya. Oke.
Hangat banget ya. Oke, aman ya. Sepertinya aman koin sekitar sini. Wah, burungnya juga sudah didapatin. Aku juga udah ambil koin dari sana. Aman ya. Banyak banget ya, luas banget ini bener. Ini bener-bener kayak Miramar ya. Enggak, tapi Miramar jauh lebih besar sih. Miramar, PUBG Miramar itu jauh lebih besar ya. Aman sih sebenernya menurutku ini. 50 koin. Udah berapa beruang kita dapatkan? 2 ya. 2 beruang sudah kita dapatkan. Kebetulan kemungkinan masih banyak beruang yang belum kita temukan ya teman-teman. Ada sesuatu di sini? Oke, benar. Apakah ini bisa dimasuki? Nggak bisa. Cuma rumah biasa ya. Pelengkap. Yuk, setelah. Buset, nerin tangan apa, bos? Cuma untuk dapetin koin nih, tapi lumayan lah. Oke, mari kita coba. Ih, bentar dulu. Sini ada beruang. Tidak, kita harus... Berarti kuncinya ada di atas sini. Berarti kuncinya ada di atas sih, guys. Oh, masih ada koin di bawah. Pastikan koinnya nggak ada, guys. Pastikan koinnya udah habis ya. Kita coba pastikan koinnya sudah tidak ada ya teman-teman. Kita pastikan koinnya. Duh, masih ada koin lagi di bawah tuh. Mana tuh koin? Ini koinnya. Oke. Sip. Sip. Wah, haleluya. Sip. Aduh, jatuh lagi, guys. Sip. Ada situ satu ya. Ada sini satu ya. Oh, di bawah, di bawah. Sini satu. Naik sini. Duh, ada pelontar lagi. Duh, ada pelontar. Sip. Oke, sekarang gimana caranya ke atas? Buset, makin susah ya. Ah, tapi menantang sih ini, seru banget. Aduh, susah loh, susah sumpah. Susah sumpah. Ih, susah banget, sumpah. Ih, susah banget, asli. Wih, hampir itu gua. Nice, dapat kunci. Ada koin di sini satu. Oke, ada lagi kah koin di sekitar sini? Gua cek dulu koinnya, guys. Enggak, enggak senoleh ke atas, enggak senoleh ke atas. Coba cek dulu. Duh, masih ada koin lagi di situ. Coba harus jauh dikit, harus maju dikit, harus maju dikit. Situ masih ada koin satu. Ya nggak sih? Masih ada koin satu di situ, guys. Karena mungkin programnya ya yang memfokuskan itu ya. Memfokuskan ke lingkaran ini. Tapi kalau kita menjauh dikit, kita bisa ngeliat. Ini. Satu koin di situ. Mana lagi ya? Mana lagi ya? Satu koin aja kah? Satu koin aja ya kayaknya. Coba yang dulu. Jangan sampai ketinggalan lagi satu koin, guys. Berharga banget koin. Mana ya? Gimana ya koinnya? Lupa, aku coba klik dulu lah. Gak ada nih. Klik lagi coba. Oh, tuh di situ ya. Good, tepat. Coba naik lagi deh. Oke, pastikan lagi deh sekali lagi. Aman ya. Pusing kepala aku jadinya. Oke, good. Semoga di sini nggak ada tempat rahasia ya. Kalaupun ada, kita coba cari juga sih nanti. Tapi besar banget. Ini besar banget, luas banget, sumpah. Oke, udah ya. Itu udah.
tiga beruang sudah kita dapatkan teman-teman, dan aku udah main sekitar 30 menitan. Dan aku mungkin ya akan coba akhirin dulu sampai di sini. Aku bakal nge-pause teman-teman karena aku memang nggak bisa main lebih dari 30 menit. Selain kendalaku di waktu, aku juga udah terlalu malam dan juga aku udah terlalu ngantuk ya. Sebenarnya nggak terlalu ngantuk sih, cuma mungkin komentarnya jadi nggak terlalu relevan, nggak terlalu maksimal jadinya teman-teman ya. Aku nge-comment game ini, bukan maksudnya main gamenya juga nggak terlalu maksimal, nggak terlalu fokus maksimal ya teman-teman ya. Beda kalau siang hari. Oke. Baiklah, mungkin cukup dulu untuk video kita hari ini, teman-teman. Ini bagus banget sih gamenya, makin menarik. Pantas banget banyak dari kalian yang pengen aku mainin ini ya. Ya, banyak banget memang ya yang suruh aku untuk mainin game ini lagi. Dan ternyata game ini ada seru-serunya juga, ada action-actionnya gitu ya. Walaupun nggak terlalu rumit lah ya. Kalau untuk anak-anak sih kurasa lumayan lah ya. Kalau untuk anak-anak kurasa lumayan sih. Ya. Astaga, koinnya ketinggalan satu di atas guys, di pucuk. Naik lagi kah? Oke, tapi aku akan lakukan itu di next video teman-teman ya. Semoga aku ingat ya untuk tetap ngambil koin itu. Atau sekarang aja kali ya. Aku dilema ya. Udah, di next video aja teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Kita coba selesaiin misi ini dulu teman-temannya. Soalnya ini seru banget sih. Mantap.